Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Aina Azman, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar cara menjahit kelim belah kangkung. Okey, baik, kelim sebenarnya kita dah jahit kelim dekat bahu, dekat sepanjang garis leher ni adalah kelim belah kangkung. Tapi kelim yang kita jahit tu tak nampak. Jadi kali ni kita nak jahit kelim yang boleh dinilai, maksudnya yang nampak lah, iaitu kelim di bahagian kiri dan kanan rompi. Baik, macam mana? Okay, kita balikkan saja rompi ni begini. Okey. Okey, yang sebelah dalam . Okey, sebelah dalam. Okey, nampak tak ni? Okey, samakan tepi ni. Okey, samakan. Okey, kemudian yang ni pun sama juga. Yang ni yang kita dah jahit tadi. Ha. Okey, begini. Susun macam ni. Nampak tak? Dia punya garisan pemadan yang cikgu pindahkan tu dah tak terang. Nanti kamu boleh terangkan semula. Kita jahit mengikut garisan pemadan. Okey, kemudian pinkan. Supaya kita nak senang menjahit. Okey, pinkan. Sampailah ke bawah. Okey. Ini garisan pinggang, nampak . Ni kalau kamu ada mesin jahit tepi lagi cantiklah . Dia tidak berjerumbai begini. Dan jahit sampai ke bawah. Begitu juga dengan sebelah sini. Okey. Okey, ambil ni. Temukan sebelah kiri dan sebelah kanan . Pun sama, jahitlah sampai ke bawah. Okey. Baik, ni cikgu sambung jahitlah. Ini yang dah jahit. Nampak kan cikgu hanya menggunakan jahitan kia saja, nampak. Okey, cikgu sambung jahit. Okey, pastikan basi tu sama . Masa awak jahit tu dia sama lebar. Itu adalah kriteria yang paling penting dalam menilai kelim belah kangkung. Nampak cikgu jahit kia. Okey, pastikan dia punya jarak basi tu sama saja. Ini sebenarnya ada lisu garisan dia tapi tak berapa terang, tak nampak . Ikutlah garisan pemadan yang telah kamu tandakan. Itu tujuan garisan pemadan yang kita tandakan tu. Supaya masa kita jahit tu dia senang . Kita nak agak-agak basi tu. Okey. Jahitlah sampai ke bawah. Ini cikgu menggunakan jahitan kia. Jahitan kia ni lebih kukuh berbanding jahitan jelujur halus. Tetapi kalau sesiapa yang menggunakan jahitan mesin lagi baguslah . Okay, ni cikgu tunjukkan sebab ramai antara anak murid cikgu yang tak ada mesin jahit . Jadi jahitan tangan pun boleh siapkan tugasan ni. Tak ada masalah. Okey. Okey, cikgu reverse. Ni cara cikgu matikan jahitan . Cikgu reverse 2-3 meter jahitan. Jahitan reverse. Okey. Ni cikgu dah ajar dah masa jahit isu pemadan. Okey, baik. Sekarang dah kelim kita dah jadi dah kelim. Okey. Proses yang seterusnya ialah proses menekan.
Setiap setiap proses jahitan kita wajib tekan ni supaya dia kelihatan kemas, okey. Maksudnya kita kena buka ni, buka kelim ni. Okey, kita buka ya kelim ni dan kita tekan ni. Ni kita buka dan kita tekan. Okey. Macam ni. Buka dan tekan kelim tu. Supaya dia rata, lurus dan kemas, okey. Maksudnya basi kelim ni dia mesti sama lebar. Ha. Dia mesti sama lebar, okey. Okey. Ha, ya, bagi rata, ya. Okey. Setiap kali proses jahitan mestilah kita tekan, tekan sampailah lurus, ya. Lepas tu balikkan dan kita tekan lagi. Tekan. Inilah hasilnya, ya. Maksudnya kita apa, kita dah tekan, dia akan jadi lebih kemas. Ok, baik. Ok, dah siap. Kelim tepi kiri dan kanan. Ok, baik. Ok, sampai sini harap video ini dapat membantu anda dalam menghasilkan rompi. Jumpa lagi bersama cikgu untuk menjahit penyudah tepi, eh, di bawah. Penyudah tepi iaitu kelepek. Kelepek lurus. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang dapat menerima manfaat. Sekian, terima kasih.